Panas betul lok stok ni. Sorry ya guys, background aku memang tak elok. So aircon pun rosak sekarang ni. Panas tu, kedah panas tu. Kalau tengah hari duduk dalam bilik tu membeluh. So ini pun tak ada ventilation, tingkap tutup. So itulah. Assalamualaikum guys. Ini adalah video kedua aku. Sebelum ni aku ada buat video 3 minggu lepas. Aku pakai minoxidil. So result dia tak tak seberapa lah. So aku macam ada stress sikit lah. Ada macam tak puas hati lah sebab aku expect lagi bagus daripada ni result dia. Aku pakai minoxidil, memang raw minoxidil lah, tak ada campur LCLT ke apa ke. So aku tengok YouTube lah cara nak improve aku punya gains jambang ni. So dia ada bagi tahu cara-cara, antaranya gunakan derma rolling, cara kaedah derma rolling. Aku dah beli derma rolling, dah sampai pun ada kat sini. So aku akan buat video ni, cara aku menggunakan derma rolling. So lepas ni aku akan tunjukkan gains aku selama 3 minggu aku dah pakai minoxidil. Sangat mengecewakan. Ni kalau korang boleh tengok nisai aku ni. So ini nisai yang naik selepas 3 minggu. So masa aku post video tu aku dah shave semua, memang clean lah, memang tak ada nisai, tak ada janggut. So inilah yang memang asal punya lah, bukan minoxidil. So kalau korang nak tengok minoxidil punya gains, sikit je ciput, kedekut tu. Tengok ni je. Ni dalam 3 minggu, dalam 3 minggu 2 hari macam tu lah gains dia. So kalau korang face to face dengan aku, korang boleh nampak lah. Kat sini ada bulu-bulu velus kecil, memang tak nampak lah. So ini belah kanan pula. Kau korang boleh tengok dia naik daripada sideburn di turun bawah. Okay, tu je. Kalau korang perasan, aku bukan saja gains jambang, aku gains lemak sekali, kau tahu. So PKP ni memang mencabarlah. So siapa yang selalu macam workout, pergi gym ke, selalu jogging kat luar, bila dah start PKP ni, dia ada timbul rasa malas sebab kita rasa kita ada awareness, apa? Awareness keadaan sekeliling rumah kita yang bahaya COVID. So kita orang macam lebih cenderung untuk ada kat rumah lah. So nak workout kat rumah ni memang malas betul, sebab satu, tak ada kawan lah, tak ada motivation, lepas tu jadi gemuk. Selain tu, ramai orang kata research cara untuk mencepatkan gains jambang ni adalah dengan kurang naikkan hormon testosteron. Kalau salah perlu betulkan aku lah. So cara nak naikkan senang, korang kena bersukan lah. Bersukan, keluarkan peluh. So buat muscle, buat body weight workout ke. So dengan cara tu korang boleh naikkan hormon testosteron korang lah. So kita next video, teruskan video ni dengan derma rolling. Okay.
guys, selesai pun proses drama rolling kita hari ni. So pengalaman aku first time guna drama rolling ni, 10 minit kesengsaraan. Rasa sekarang kulit aku ni macam tengah terbakar. Rasa pedih memanjang. Kau bayangkan jarum, walaupun jarum terkecil tapi dia boleh rasa tau. Dia jarum besi yang tajam, yang bila kita cucuk tak ada bengkok-bengkok, straight terus masuk dalam kulit. So siapa yang first time nak drama rolling ni, so kena mental, kena kuat sikit lah. Mungkin ada jual krim yang boleh tahan sakit dekat farmasi atau Shopee ke apa. So memang aku tak belilah sebab aku nak jimat duit. So just apply terus kat muka, cuci dulu dengan air panas, terus apply kat muka. Tapi buat macam mana kan, untuk kita punya masa depan jambang yang lebih cerah. So kita kena invest sikit. Kenalah orang cakap apa, kenalah berkorban lah, berkorban demi masa jambang yang cerah. Okay, kalau korang ada apa-apa advice atau komen, korang boleh komen kat bawah supaya aku boleh improve next video aku yang akan datang. Jika video ini bermanfaat untuk korang, korang boleh subscribe dan like video aku untuk tengok aku punya next progress nanti akan datang. Okay, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.